Ibu, maafkan aku. Aku hanya mencoba membantu. Salu, tolonglah. Lain kali jangan pernah mengatakan kalau... Ibu. Tuan Kana, kau? Bagaimana kabarmu sekarang? Ya, aku baik-baik saja. Lepaskan aku! Ayah! Hei! Ayah! Hei, tunggu! Ayah! Oh, huh? Aku senang kau datang, Ayah. Mereka tidak percaya bahwa aku ini anakmu. Katakan kepada mereka. Ayah, jelaskan. Aku mohon, Ayah. Ayo. Jelaskan, Ayah. Dia adalah anakku, Dev. Lihat! Apa kalian sudah dengar? Sekarang kalian tahu, bukan? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu. Dia Tuan Dev Kana. Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Sekarang kalian sudah yakin bukan bahwa aku ini Dev Kana? Dan janji yang kubuat untuk kalian semua itu bukan bohong. Ayo. Iya, apapun yang dilakukannya untuk kalian, itu sangat kubanggakan. Aku berjanji pada kalian bahwa kami berdua akan membuat janji itu menjadi kenyataan. Ranggila! Tuan Kana, temuilah dia. Dia adalah Samir, seorang artis terkenal. Dia baru saja kembali dari Jepang. Dia sangat berbakat. Iya, salam. Salam. Ibu, untung saja kau datang. Apa-apaan ini? Mimi, kau belum siap? Ibu, aku tidak tahu apa yang harus aku pakai. Kau pakailah baju ini. Ini pantas sekali untukmu. Tidak, Ibu. Baju itu sudah sering kupakai. Baiklah. Pakai yang ini. Ini bagus untukmu. Ibu, aku tidak punya anting yang cocok dengan baju ini. Pakailah baju yang cocok dengan antingmu, sayang. Ada yang menunggumu di bawah. Siapa, Ibu? Apa, Dev? Iya, Dev. Tapi, bagaimana kau tahu itu? Ibu, aku akan turun dalam 10 menit. 10 menit? Terlalu lama. Dia sedang terburu-buru. Kelihatannya dia akan pergi. Jangan biarkan dia pergi, Bu. Aku akan turun dalam 2 menit. 2 menit berarti 2 menit, ya? Maafkan aku. Ini kedua kalinya. Maafkan aku. Apa alasannya kali ini? Aku sedang melihat-lihat rumahnya. Rumahmu indah sekali. Kau sedang melihat-lihat rumah atau mencari seseorang? Mencari seseorang? Tidak. Aku. Kau kelihatan aku seperti aku sedang menangkap basah dirimu. Tidak, apa yang kau katakan? Cepat katakan. Apa yang mau kau tidak, curi? Tidak. Ayo katakan. Orang yang sudah dicuri segalanya tidak mungkin bisa mencuri apapun lagi, Nimi. Kau kelihatan cantik hari ini, Nimi. Kau luar biasa. Cantik sekali. Siapa? Kau, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Mudah saja, dengan menekan tombol ini. Kalau begitu tekan exit dan keluarlah dari sini, sekarang juga. Maaf, jika kau tidak senang dengan keberadaanku di sini, aku akan pergi. Oh, aku tidak tahu kalau ternyata supirku adalah orang yang pemarah. Kalau kau mau, kau bisa duduk di sini untuk beberapa saat. 2 menit. 2 menit akan berlalu hanya untuk membicarakan cuaca. Oh ya? Banyak hal yang lebih menarik daripada membicarakan tentang cuaca. Seperti? Seperti bagaimana kau bersamaku kemarin. Ya, tapi aku tidak ingat apapun. Aku bersedia memetik bintang untukmu. Apa kau ingat? Aku tidak berbohong kemarin. 2 menit sudah berlalu. Aku akan pergi. Samir!
Salu? Halo Ranggila. Hai. Samir. मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम दिल का सुकून है एतबार, दिल की तड़प है ये इंतजार, देखा है आज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार, मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये हे 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 आ हा हा। इश्क है चाहत का नशा, तुझको नहीं है पता, जिसने किया वो जाने है कैसा है इसका मजा, इसमें मिलन की है बेखुदी, इसमें जुदाई भी है, इसमें वफाओं का रंग है बेवफाई भी है, प्यार में जीते मरते हैं हम आशिक दीवाने, प्यार में जीते मरते हैं हम आशिक दीवाने, मोहब्बत दिल की अदा है ये इख्तियार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। है जो इस खेल में, इसमें तो हार भी है, इसमें जलते मरते हैं उल्फत के परवाने, हो इसमें जल के मरते हैं उल्फत के परवाने, मोहब्बत करती है दिल को बेकरार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार, मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार, मोहब्बत दिल की तड़प है ये इंतजार। ओ देखा है आज हमने सनम आपकी आंखों में प्यार।
Salut. Salut. Di mana Salu? Dia tidak kelihatan dari tadi. Ibu, dia berangkat pagi-pagi tadi ke kantor. Mereka akan mengeluarkan produk baru. Lihat, Ibu. Dia bekerja dengan sangat giat. Dan sekarang kau yang tidak bisa bekerja, benar kan? Apa, Ibu? Apanya? Lihat, ini sudah jam berapa? Kau tidak bisa bekerja, tapi kau duduk di sini dan bernyanyi sendiri. Ada apa ini? Ibu, kadang-kadang manusia ingin duduk sendirian dan... Ibu, kenapa kau menggodaku? Sudahlah. Anakku sayang, aku ini ibumu. Aku mengandungmu selama 9 bulan. Dan sekarang kau sudah berusia 22 tahun. Sayangku, aku mengetahui segala sesuatu tentang dirimu. Ah, ibu. Katakan, apa yang ingin ibu tanyakan? Apa kau mencintai dia? Katakan dengan jujur, apa kau mencintainya? Jangan berbohong. Aku tidak tahu. Tidak tahu? Sebenarnya, aku menyukai cara bicaranya dan cara dia melihatku. Aku selalu menghayal kalau aku berada di depannya. Dan jika dia tidak berada di dekatku, aku hanya bisa berpikir tentang dia saja. Itu saja, Ibu. Apa Ibu merasa seperti itu tentang Ayah? Iya, memang. Apa Ayah sangat mencintai Ibu? Dev adalah pria yang baik. Dia akan membuatmu bahagia. Aku senang mendengarnya, sayang. Halo semuanya. Halo. Hari ini aku bahagia bisa menunjukkan produk baru kami pada kalian. Dan aku juga bangga mengatakan bahwa Refresh saat ini berada pada nomor 1 jika dibandingkan dengan minuman jus yang lainnya. Sekarang akan aku tunjukkan kepada kalian bagaimana caranya membuat jus yang sangat lezat ini. Permulaannya cukup baik. Supir, lihat saja apa yang akan terjadi selanjutnya. Ya, setelah melihat si cantik ini, apa lagi yang harus dilihat? Ayahmu sedang melihat ke sini. Kami sudah menanyakan pendapat beberapa orang, dan inilah pendapat mereka. Kita saksikan. Hai, bagaimana Refresh menurutmu? Aku sudah merasakannya duluan. Ini minuman terbaik. Nikmat dan menyegarkan. Bagaimana rasanya menurutmu? Sangat segar dan enak. Ini yang terbaik. Semua ini sandiwara. Mereka menggunakan orang-orang mereka sendiri. Bagaimana dengan mereka? Tarik dan buanglah. Buang. Biasanya untuk menunjukkan produk baru, banyak perusahaan yang menghabiskan ratusan juta untuk membayar artis tertentu. Bagus. Tapi kami telah memutuskan untuk menampilkan hal yang berbeda. Dan untuk itu, kami mencari orang-orang yang berbakat. Orang-orang yang memiliki bakat secara alami. Kuperkenalkan kepada kalian, Samir. Wow. Negara kita sangat bangga padanya. Mereka senang seperti mereka membawa sarukan saja. Halo semuanya. Halo, halo. Hai. Kalian telah memilihku untuk memperkenalkan produk ini. Untuk itu aku sangat berterima kasih kepada kalian. Bukan kau, mereka memilihku, bodoh. Kalau begitu, ayo kita bekerja sama untuk menjadikan jus ini sebagai minuman terbaik di seluruh negara ini. Ayo kita mulai bekerja. Dan kita harus memperlihatkan sesuatu. Hari ini aku melihat semangat serupa seperti beberapa tahun lalu saat mendirikan perusahaan ini. Aku ingin kita semua bekerja sama untuk membuat produk ini sukses. Seperti yang dikatakan oleh bintang iklan kami, bahwa kami harus memperlihatkan sesuatu. Yaitu, ayo kita mulai bekerja. मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो
इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा जिसे जाने मन दिल है तुम्हारा हो चाहत का मौसम है जवां खोए खोए से हम यहां लगता है होगा नहीं तुम बिन गुजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से Matur, ya Pak. Kau sudah memesan tempat di restoran? Baik Pak. Oh bagus sekali. Apa semuanya sudah pulang? Iya Pak. Oh. Dia itu orang yang sangat licik. Suatu hari pabrik ini akan menjadi milik kita. Iya Pak. Kau akan kuangkat sebagai direksi. Perkenalan ini harus gagal. Mulai sekarang kita harus bisa menghancurkan perusahaan Kana dengan baik. Pak, hari ini segalanya sudah kuurus. Katakan berapa truk yang harus kupesan. Sebanyak mungkin agar seluruh gudangnya menjadi kosong. Ayo cepat ya. Truknya sudah datang. Ayo, cepat, cepat, cepat. Semua truk ini harus keluar dalam setengah jam. Ya, baik, Pak. Ya. Ayo cepat. Ayo, semuanya cepat. Pasti beres. Bawa barangnya. Ayo. Ayo. Bagus sekali. Ayo cepat, jangan bermalas-malasan. Ya, semua Pak. Harus dibereskan. Ya, terang saja. Kau juga, ya. Yang giat pekerjanya ya. Iya, baik. Ini. Orang sebanyak ini yang penipu ternyata. Iya, sekarang aku paham kemana semua keuntungan itu pergi, Pak. Ayah, perusahaan Kana tidak pernah rugi walaupun di tahun lalu ataupun setahun sebelumnya, ya. Dan orang-orang inilah yang melakukan korupsi dan juga telah membohongi kita semua. Dasar penipu. Bukan hanya kita, tetapi... Mereka telah menipu semua petani dan juga warga kota Palampur ini, Ayah. Apa yang dikatakan anak itu benar? Jawab dengan jujur. Aku menganggapmu sebagai adikku. Dan ku beri kau kepercayaan sepenuhnya. Bagaimana bisa berbuat sehina itu? Tuan, sebenarnya kakak tidak mengetahui apapun, Tuan. Akulah yang bersalah sepenuhnya dalam hal ini. Diam. Aku tidak mau diam, Kak. Biarkan aku bicara. Bersumpahlah kepada aku, Kak. Sudahlah. Kak, ini hal yang mengejutkan untukku juga. Adikmu telah membuatku sedih. Keterlaluan kalian. Tapi sekarang, anakulah yang akan mengurus perusahaan ini. Jadi keputusan berada di tangannya. Semua menjadi kacau. Semua rencanaku hancur. Tidak ada yang kacau. Kita hanya memerlukan satu kesempatan dan pabrik bisa jadi milik kita.
Pak, lihat itu, Pak. Duri itu ada di depan kita supaya bisa disingkirkan. Kalau kau mau, aku bisa menabraknya, Pak. Tidak, tidak, Fir, tidak. Adikku masih di penjara. Pak, kita tidak akan dapat kesempatan sebaik ini. Tidak, tidak. Jangan, 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 jangan. Dev? Hey, halo, Nimi. Hai. Pak, si bodoh itu yang membuat adikmu di penjara, kan? Sekarang akan kulenyapkan dia. Tidak, Fir, tidak, jangan, jangan, jangan. Jangan, Fir, Fir. Nimi. Kak. Hai, Shalom. Ya ampun, apa baik-baik saja? Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Luka kecil? Dev, sebenarnya apa yang terjadi? Kau apa? Tidak menelpon ibu, kan? Dia sedang pergi, jadi jangan membuatnya resah. Jangan telpon dia. Oke, aku mohon. Aku tidak menelponnya, tenang saja. Dan kau jangan mengkhawatirkan kakakmu. Karena aku sedang menjaganya dengan baik, ya kan? Iya. Hai, Nimi. Dev? Hai. Ini untukmu. Terima kasih. Dan aku rasa itu sangat baik. Dan... Kenapa? Aku gendong, ya. Hari yang istimewa. Wow. Aku bertemu denganmu setelah 4 hari. Aku pun melihatmu setelah 4 hari... 8 jam dan 31 menit 5 detik. Bagaimana waktu ini berlalu? Jangan tanyakan aku. Kalau saja kau membangun Taj Mahal karena mengenangku. Aku memang tidak membangun Taj Mahal, tetapi aku telah membuatkan sesuatu yang istimewa untukmu. Apa? Ayo cepat katakan. Ya, ada. Cepat tunjukkan padaku, ayo. Hei, aku tidak bisa menaruhnya di sakuku. Tetapi aku sudah mengirimkannya ke rumahmu. Ke rumahku? Ayo angkat, hati-hati. Ayo, putarkanlah. Susah sekali. Setelah itu baru bisa masuk pelan-pelan. Begitu. Oh, iya, iya. Ayo, ayo. Bagaimana ayo, kalian ayo. Ini? Cepat. Ya, ya. Hati-hati. Pelan-pelan. Ya Tuhan, hadiah sebesar ini. Siapa yang mengirimkannya? Coba, buka cepat. Ayo, buka. Wah. Hadiah yang sangat indah. Coba lihat siapa nama pengirimnya. Dev? Bersumpahlah dan katakan bahwa kau mencintaiku. Iya, aku mencintaimu, Dev. Aku bersumpah. Aku mencintaimu. Kasam khake kaho muskurana
के कहो, बल खा के कहो, हाँ कहो ना कहो, बस कहती रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। कहो झिलमिला के कहो, हाँ कहो न कहो, बस कहती रहो, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है, तुमको हमसे प्यार है। Datang ke tokoku dan aku tidak akan terjatuh dan dia tidak akan memelukku dan pandangan kita tidak akan pernah bertemu dan aku tidak akan pernah jatuh cinta dan juga tidak akan mendapatkan hadiah ini. Shalu, aku sangat mencintainya, tapi aku tidak tahu bahwa dia pun mencintaiku. Dia telah merawatku di rumah sakit dan berada bersamaku. Dia adalah hal terindah di dalam hidupku. Oh Shalu, apa yang kau lakukan di sana? Ayo turunlah. Shalu, ayo sini ke bawah. Ayo turun. Iya, Kak. Oh, Kakak. Aku bahagia untukmu. Aku senang mendengar bahwa kalian berdua saling mencintai. Ibu? Ibu? Apa yang terjadi? Ibu, aku sangat bahagia. Iya, aku bisa melihatnya. Tapi ada ayo, apa, nak? Ayo, cepat. Ada ayo, apa, cepat, Mimi? Aku yang memperlihatkan sesuatu pada iya, ibu. Iya, tapi ada apa? Pelan-pelan, saya. Nanti sini. Ibu terjatuh. Apa yang ingin kuperlihatkan? Ini, ibu. Ya ampun. Hadiah sebesar ini? Apa Dev yang mengirimnya? Aku tahu dia memang sangat menawan ibu. Dan dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Aku mencintai ya, dia. Iya, iya, iya. Dia mencintaimu. Kapan kau mau aku pergi untuk menemui Tuan Kana? Ah, tidak perlu buru-buru. Tenang saja, ibu. Kau tidak sabar dan itu terlihat jelas dari matamu. Dan bukti kasih sayang pasanganmu itu ada di hadapanmu. Karena itu aku akan pergi untuk menemui Tuan Kana dan membicarakan tentang pernikahan kalian. Oh, ibu, terima kasih. Shalu, Shalu, kemana saja kau? Dev sibuk mencarimu sejak tadi pagi. Maaf, aku sedang sibuk. Katakan pada Dev, aku akan menemuinya dalam waktu 5 menit lagi. Pasti ya, jika tidak dia akan melenyapkanku.
Kau ini. Murti, apa janji dengan Bang bisa dipercepat? Aku mohon. Aku akan temui kau di bawah dalam 5 menit. Matur. Oh, tidak. Di mana Salu? Di kantornya. Di kantornya? Oh ya? Aduh, sejak tadi aku mencarinya. Dia di sini. Di mana? Hah, di mana Salu? Tadi dia di sini. Kemana dia pergi? Entah apa ini. Nah, itu dia. Hei, Salu. Ada apa, Salu? Sejak pagi kau bermain petak umpet denganku. Petak umpet? Dev, kau yang membuatku ikut dalam pekerjaan ini, kan? Salu, apakah kau menjadi begitu sibuk hingga kau tidak mempunyai waktu untukku? Hah? Dev, aku harus menyelesaikan desain ini dan sejak pagi aku bahkan belum sempat makan. Jadi biarkan aku pergi sebentar saja, ya? Aku mohon. Ayo, aku pun belum makan. Ayo, ikutlah denganku ke kantin. Tidak, Dev. Ayolah, ayo. Dev, hari mohon. Ini adalah hari Rabu. Tidak. Pasti menunya enak. Pak Rupchan, nanti saja ya, nanti saja. Kau malu padaku seakan-akan aku ini orang asing. Kelihatannya kau tidak menyukai hadiah yang kuberikan. Tidak, tidak. Hadiah itu sangat indah. Tapi tidak seindah dirimu. Apa kau tahu, Salu? Sejak kapan aku mencintaimu? Yaitu sejak kau mengajakku ke Delhi. Apakah kau masih ingat waktu itu? Kau sedang berbicara dengan bulan dan bintang dan kau menanyakan kepadaku apa ini? Kau masih ingat? Malam itu kau kelihatan lebih cantik daripada bulan. Dan aku ingin sekali kau tersenyum seperti itu. Aku akan mengantarkan buku ini dulu. Salu! Salu! Entah apa yang terjadi kepadanya. Sejak pagi ia terus menjauhiku. Kalian berdua melihatnya kan? Ya itu benar. Tapi kenapa? Aku juga tidak tahu. Hari ini ayah pun menginginkan kita ke rumahnya. Iya, tapi 5 menit yang lalu dia menelponku dan katanya mau pergi ke bank. Bank? Bank? Iya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku punya ide. Apa? Dengan alasan ke bank aku akan mengajaknya ke rumah. Bagus. Ya, hebat. Itu ide yang hebat. Ide yang hebat. Hey, Dev, tunggu. Kuenya. Oh, iya, kue. Sebentar. Kue. Semoga sukses. Coba kau buka. Tidak perlu, Dev. Tidak usah, Dev. Kenapa kau melakukan ini? Kami masih ini? Kenyang. Ini untukmu saja. Kau ini. Kenapa kau melakukan itu? Kalian tidak akan paham. Demi cinta kita harus melakukan macam-macam. Sampai jumpa. Bodoh. Benar-benar tidak waras. Halo, Salu. Murti sibuk, ia akan menemuimu di bank. Aku akan mengantarkanmu karena aku akan ke sana juga. Tidak, Dev, aku. Apa yang terjadi dengan dasimu? Dasiku? Oh. Wah, kena kue. Sebentar, Salu. Ikutlah denganku ke rumah dan aku akan menukar pakaianku. Sebentar tidak, saja. Tidak, Dev, kau pulanglah. Aku akan naik taksi saja. Hei, tunggu sebentar. Supir pribadimu ada di sini dan kau mau naik taksi? Kemanapun kau ingin pergi, kita akan pergi bersama-sama. Sejak Dev kembali dari Amerika, aku disuruh diet olehnya. Ini kesempatan baik. Ayo, cicipi. Ini kesempatan yang baik untukmu. Tuan Kana, aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Ya, katakanlah. Iya, tetapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Kita sudah saling mengenal. Dan aku ingin agar kita berdua... Ya. Hubungan anak kita akan kita resmikan, begitu kan? Apakah kau pun juga menginginkan hal itu? Ibu Sarita, aku sedang mencari kesempatan untuk bicara begitu denganmu. Benarkah? Lihat saja, kau memulainya dan aku mengakhirinya. Syukurlah. Aku tidak paham bagaimana aku harus mengatakannya. Jika Dev dan Nimi saling mencintai, maka kita tidak perlu mengatakan apapun. Apa yang terjadi? Ini, minumlah air. Kau tidak apa-apa? Ya, aku baik-baik saja. Tuan Kana, aku hanya ingin mengatakan sesuatu. Bahwa Nimi adalah anak yang baik. Dan aku yakin dia akan menjadi menantu yang baik pula. Benar sekali. Ya, benar. Nimi itu memang anak yang baik dan dia... Jadi apa aku bisa menganggap ini resmi?
Terima kasih banyak, Tuan. Aku pergi dulu. Ya, tetapi... Ya? Ini untuk ketenanganku. Aku ingin mencocokkan bintang mereka dulu. Iya, aku yakin pasti cocok. Sore ini aku akan mengirimkan ramalan Nimi ke rumahmu. Aku pergi dulu. Terima kasih. Salam, bagaimana kabarmu? Iya, salam. Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Ya, lumayan. Tapi aku harus... Kenapa? Sejak adikku di penjara, aku tidak tenang. Tapi kau kelihatan sangat bahagia hari ini. Iya, memang ada hal seperti itu. Hari ini hubungan Dev dan Nimi sudah resmi. Apa? Iya. Hubungan Dev dan Nimi? Iya. Selamat. Terima kasih. Selamat ya. Memang pasangan Nimi dan Dev itu sangat serasi. Iya. Tapi ada sesuatu. Apa perlu aku katakan atau tidak ya? Ada apa? Tidak, lupakan saja. Tidak. Katakan saja, ada apa? Dengarlah, memang pasangan antara Dev dan Nimi serasi. Tapi hubungan yang erat pun bisa putus. Apa maksudmu? Maksudku, tingkah laku Salu di kantor itu tidak baik. Apa? Menurutku tidak baik mencoba untuk merayu calon suami kakaknya sendiri. Tuan Dev orang yang sangat baik, tapi dia itu manusia biasa. Apa yang kau katakan? Aku tidak bohong, aku baru saja dari kuil. Coba pikirkan, tadi mereka berdua di dalam lift dan aku tidak diperbolehkan untuk masuk. Coba pikirkan, dua-duanya dalam lift dan hal ini biasa terjadi. Tutup mulutmu. Omong kosong apa kau ini? Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan saja kepada orang-orang di kantor. Aku akan pergi menemui bos dulu. Semoga saja hubungan di antara Dev dan Salu, maksudku Dev dan Nimi, abadi. Salam. Salu. Dev, tidak, Dev, jangan. Salu, dengarkan aku dulu, Salu. Lain kali saja, Dev, aku mohon. Temuilah ayah dulu, Salu. Tidak, Dev, tidak. Salu. Dev. Salu, Dev, aku mohon biarkan aku pergi. Tidak, Salu. Katakan ada apa? Kenapa kau berubah dalam sehari? Kenapa kau menjauhiku sejak pagi? Tidak, Dev, aku akan ceritakan lain kali saja padamu. Salu, katakanlah, apa aku telah berbuat salah atau mengatakan sesuatu tidak. Yang... Tidak. Salu. Tidak, Dev. Salu. Salu! Heh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 
Kau melihatnya kan, Sekar? Ibu dan anak ini sedang mentertawakanku. 20 tahun yang lalu, wanita ini telah merampas kebahagiaanku dan menghancurkan rumah tanggaku. Dan sekarang anaknya, dia akan merebut kebahagiaan anak kita, Sekar. Tapi aku tidak akan membiarkan itu terjadi selama aku masih hidup, Sekar. Aku tidak akan membiarkannya. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa ibu kelihatan resah sekali? Ibu sedang membicarakan siapa? Siapa lagi? Anak yang selalu kau manjakan sebagai adikmu sendiri. Shalu? Iya, Shalu. Kau tidak tahu apa yang dia lakukan di belakangmu. Dia persis seperti ibunya. Wanita hina itu. Seperti ibunya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Ibu. Kenapa kau mengatakan hal seperti ini tentang Shalu? Ada apa, Bu? Kau ingin mendengarnya? Kau ingin tahu siapa dia? Akan ku beritahu. Akan ku beritahu siapa dia sebenarnya. Selamat sore, Bu. Halo, Kak. Hey, hai. Kalian berdua sedang duduk di sini? Ini adalah hari yang sangat romantis dan indah. Harusnya aku bersama Dev saat ini. Oh ya, Kak. Kalau aku di tempatmu, aku tidak akan membiarkan dia jauh dariku. Aku akan mengajaknya berbelanja, menonton, pokoknya pergi kemana saja. Hentikan omong kosongmu itu. Kami tahu apa yang kau lakukan. Ibu, tolong. Shalu, lupakan saja. Kita bisa membicarakannya lain kali. Ada apa? Kenapa kalian berdua diam saja? Shalu, kami tahu. Ibu. Bu, kau sedang menyembunyikan sesuatu. Ada apa, Kak? Tidak ada apa-apa. Tidak ada. Pasti terjadi sesuatu. Hentikan sandiwaramu itu. Dan jangan pernah kau memanggilku ibu. Karena aku bukan ibu. Aku mohon. Tidak, Nini. Biarkan dia tahu siapa dia sebenarnya. Dia pun harus tahu darah kotor siapa yang sudah mengalir di dalam tubuhnya itu. Apa yang telah terjadi padamu? Kenapa kau melukai perasaanku, Bu? Sudah aku bilang kalau aku bukanlah ibumu. Kenapa kau tidak bisa paham? Ibumu adalah seorang wanita yang sudah meracuni hidup aku dan juga Nini. Ibu, sudah cukup. Cukup, Ibu. Sudah, tolong hentikan. Shalu, ayo. Naiklah ke atas. Akan aku jelaskan segalanya. Ayo. Tunggu dulu. Nimi, aku belum selesai bicara. Shalu, ayahmu menikahi aku. Dan Nimi adalah anak kami berdua. Dan ibumu. Entah sejak kapan mereka tinggal bersama. Entah apa harga diri wanita itu. Entah seperti apa dia. Entah dia berasal dari keluarga apa. Sampai dia mempunyai hubungan dengan seseorang yang sudah berkeluarga. Kau adalah anak dari hubungan gelap mereka itu. Shalu, Shalu, aku ada di sini untukmu. Walau apapun kenyataannya, aku ada di sini untukmu. Kita bersaudara. Tidak, Nini. Aku menyimpan duka ini di hatiku selama 20 tahun. Karena janjiku pada Sekar, aku memberikan namaku kepadanya. Aku menganggapnya sebagai anakku. Dan itu kukatakan kepada dunia bahwa dia adalah anakku. Aku tidak menikah lagi. Karena aku takut kalau hal ini akan merusak kebahagiaanku lagi. Aku memberikannya segala sesuatu yang kuberikan padamu. Semua yang kulakukan untukmu, aku lakukan untuknya. Walaupun keberadaannya membuat lukaku terus terasa, sehingga aku tetap menahan diriku. Shalu, 20 tahun yang lalu ibumu merampas semua kebahagiaanku. Dan sekarang, kau akan melakukan hal yang sama terhadap anakku? Tidak. Aku tidak akan membiarkan kau sukses dalam usahamu itu, Shalu. Ibu, tidak akan pernah. Hentikan. Ibu, apa kau sudah puas? Apa kau sudah melampiaskan amarahmu yang sudah 20 tahun berlalu? Ayo, Shalu. Shalu, katakan apa yang sedang kau lakukan dengan Dev di rumahnya. Apa hubunganmu dengannya?
Ibu, aku mohon, jangan membesarkan kenapa hal ini. Tidak? Kenapa tidak boleh kupersoalkan? Aku akan memutuskannya hari ini. Jika kau tidak mau mendengar, maka tutuplah telingamu. Ibu. Mimi, pergilah ke kamarmu sekarang. Salu, apa kekuranganku sampai kau melakukan hal ini? Apalagi pada kakakmu sendiri. Kakakmu, dia sangat menyayangimu. Dan dia selalu berpihak padamu. Dia bahkan bersedia mengorbankan nyawanya. Kenapa kau tega? Ibu, aku tidak memikirkan apapun. Aku menyayangi kakak. Dia segalanya untukku. Bohong. Kau berbohong. Dengarkan satu hal dengan jelas. Tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan Dev dan Nimi. Apapun yang terjadi, kau tidak akan berhasil. Tidak, Bu. Kau sudah salah paham padaku, Bu. Kau akan memerlukan waktu untuk menyadari dan tidak memanggilku ibu lagi. Tetapi walau kau menyukainya atau tidak, aku tetap ibumu. Sampai Dev dan Nimi menikah. Setelah itu, nasibmu akan memutuskan masa depanmu sendiri. Satu hal lagi, aku yakin ibumu orang yang baik. Begitu pula dengan ayahku. Karena itu dia memberiku adik sepertimu, Syahlu. Aku tidak akan bisa mendapatkan adik sebaik dirimu. Kau mengerti itu, kan? Apa kau mencintai Dev? Katakan padaku. Tidak, Kak. Tidak. Jika kau mencintainya, kau boleh memilikinya. Untukmu bukan satu, tapi 1000 pria yang seperti Dev bisa kukorbankan untukmu. Tidak, Kak. Kau sudah salah paham. Aku menginginkan kebahagiaanmu. Dengar, Dev adalah milikmu. Jangan mengatakan apa-apa lagi. Tidak. Tidak, Kak. Kak. Kau adalah kakak terbaik untukku, Kak. Tapi juga kau kakak terbodoh di dunia. Aku tidak mungkin menyukai 2 pria secara bersamaan, kan? 2 pria? Kau tahu, sejak kecil... Ranggila, Sami. Karena itu kau suka pergi menonton acaranya di malam hari. Dan kau menghabiskan semua uangku untuk itu. Dengar, Syalu. Soal ibu, aku akan bicara pada ibu. Aku berjanji, segalanya akan seperti semula lagi. Kita semua akan berbahagia.
Kita bersama-sama. Iya, Kak. Samir, kau bodoh, penipu, dan seorang pembohong. Kau pikir kau bisa membohongiku? Kau secara diam-diam... Oh. Sudah aku tangkap. Memangnya apa yang kulakukan? Semua yang dilakukan sudah dilakukan olehnya. Kau ini ternyata banyak menyembunyikan segalanya. Iya kan? Ayo katakan padaku. Bukan aku, tapi dia. Lihat, aku telah menangkap basah dirimu. Shalu telah menceritakan segalanya kepadaku. Shalu memberitahumu. Tapi apa? Diam kau bodoh. Aku bodoh. Apa yang dikatakan oleh Shalu? Bahwa kalian berdua saling mencintai. Itu benar bukan? Benarkah? Shalu mengatakannya? Bukan, hantunya. Sekarang katakan, apa kau mencintainya atau tidak? Ayo katakan. Dari ujung hatiku. Sepenuh hatiku. Sejak masa kecilku. Setiap saat. Setiap saat dalam hidup. Aku hanya memikirkan dia. Selalu. Sejak lama kau mencintainya, tapi aku dan ibu tidak mengetahuinya. Kau pandai sekali. Tapi di mana selalu berada? Dia yang memintaku datang kemari. Dia dapat panggilan dari kantor, karena itu dia harus pergi. Tapi dia meninggalkan pesan untukmu. Pesanan? Bukan pesanan, tapi pesan. Pesan apa? Sore ini Shalu akan datang ke rumahmu. Benar. Yes! Bagaimana aku melewati waktuku hingga sore? Ini hanya waktu, dia akan datang. Ya, ya, kita harus menghias rumah dan menyiapkan makanan. Tapi pertama-tama cincin dulu, bodoh. Oh iya, ayo. Selalu kita harus menjelaskan kesalahpahaman ibumu. Saat itu ayah tidak bisa menolak ibumu untuk Nimi. Dan ia malah berpikir bahwa hubungan ini sudah resmi. Kita harus menceritakan kenyataan ini kepadanya. Tidak, Dev. Aku tidak ingin melukai perasaan ibuku atau Nimi. Cobalah untuk memahamiku. Kau tidak tahu kalau kakak sangat mencintaimu. Dengar, Salo. Nimi seorang gadis yang baik. Tetapi aku tidak mencintainya, Salo. Aku tidak bisa melakukan apapun, Dev. Aku tidak akan memaksamu untuk menikah dengan Nimi. Tapi aku tidak akan melakukan sesuatu yang akan melukai perasaan ibu dan kakak. Dan bagaimana dengan hatiku? Aku mencintaimu, Salo. Bagaimana dengan perasaanku, Salo? Apa itu tidak berharga untukmu? Apa hanya ibumu dan Nimi segalanya untukmu, Salo? Katakanlah, Salo. Apa aku tidak mempunyai tempat di hatimu, Salo? Dev, aku tahu apa yang sedang kau alami. Apa kau pikir aku tidak menyadarinya? Tapi tidak ada jalan lain lagi. Kau tidak tahu betapa baiknya kakakku. Dia sangat mencintaimu. Tapi untukku, dia bersedia mengorbankan cintanya itu. Lalu kenapa, Salu? Kenapa? Masalah apa ini, Salu? Kenapa kita tidak bisa menjelaskan kepada semua orang bahwa kita saling mencintai? Tidak, Dev, tidak. Kalau ibu mengetahui hal ini, maka segalanya akan hancur. Keluargaku juga akan hancur. Aku mohon, jangan lakukan itu pada ibuku. Kenapa tidak, Salu? Kenapa tidak? Apakah ia bukan ibumu? Apa ia tidak mencintaimu seperti Nimi? Ia pasti akan sangat bahagia. Lalu apa yang kau takutkan, Salu? Katakanlah padaku. Dia bukan ibu kandungku, Dev. Aku anak tirinya. Dia sudah berbuat banyak untukku. Dia sudah banyak berkorban untukku. Dia sangat menginginkan Nimi menikah denganmu. Dan aku tidak bisa merampas kebahagiaannya. Aku mohon, cobalah memahamiku, Dev. Kak Samir, ada Salu. Suruh dia duduk, aku akan datang. Baiklah. Duduk di sini, dia segera datang. Salu, apa kau bersedia menikahiku? Salu, aku sahabatmu sejak kecil. Apa kau bersedia menikahiku? Hei, bodoh. Hah? Ayo cepat sedikit. Iya, sebentar, Anggila. Samir,
Aku sedang bingung. Dan aku butuh bantuanmu. Iya, Salu. Aku akan lakukan apapun untukmu. Aku, Samir, aku sedang melakukan kesalahan. Aku mengatakan pada kakak bahwa kita berdua saling mencintai. Samir, kau mendengarkan aku kan? Samir? Iya, aku sedang mendengarmu. Samir, aku mohon jangan salah paham. Tapi keadaanlah yang memaksaku untuk berbohong. Dia berbohong? Maafkan aku, Samir. Harusnya aku tidak berbuat begitu. Tapi apa yang harus kulakukan? Kakak sangat mencintai Dev, Samir. Dan aku ingin supaya mereka berdua menikah. Samir, apa kau bersedia berpura-pura mencintaiku? Samir? Samir, kenapa kau diam saja? Kau sedang mendengarkan aku, kan? Kenapa aku tidak mau berpura-pura? Aku bersedia berpura-pura. Dan aku akan begitu baik melakukannya hingga kau tidak akan tahu apa aku sedang berpura-pura atau tidak. Ini sebentar. Pegang ini. Tanganmu. Shalu, apa kau bersedia menikah denganku? Katakan, Shalu. Shalu, aku temanmu sejak kecil. Apa kau mau menikah denganku? Tersenyumlah. Oh, Samir. Terima kasih. Kau memang temanku yang terbaik.
Kenapa kau menghancurkan hidupmu, Dev? Dengan menikahi Nini, kau sama saja menghancurkan hidupmu. Dan kau, kau sangat mencintai Salu, bukan? Lalu kenapa kau melakukan hal ini, Dev? Dengar, begini, cintaku inilah yang membuatku akhirnya melakukannya. Saat Salu menolak untuk menikahiku, kau tidak tahu apa yang ku alami. Itu tidak bisa dijelaskan. Dukaku ini tidak bisa aku pendam sendiri. Aku tahu Salu pun mengalami hal yang sama. Ia melakukan semua ini adalah demi ibunya. Jika aku berada di tempatnya, maka mungkin aku juga akan berbuat hal yang sama. Jika aku tidak menikahi Nimi, Salu bisa kehilangan rumahnya, ibunya, kakaknya, dan keluarganya. Dan aku tidak menginginkan hal itu terjadi. Tuan Kana, apa ramalannya sudah cocok? Itu yang sudah kukatakan, bukan? Selamat kepadamu juga, Tuan. Kita bisa melakukan acaranya. Iya, iya, benar sekali. Baiklah. Nimi, seperti apa Dev itu? Katakan padaku. Iya, ayo katakan. Matanya jereng, seperti ini. Wow. Dan dia botak. Akan berjalan dengan menggunakan tongkat. Ya Allah. Dia suka mengatakan padaku, Nimi sayang, apa kau mau menonton denganku? Apa benar wajahnya seperti itu? Tidak. Jika kalian melihatnya, kalian tidak akan mengedipkan mata kalian. Wow. Selamat Tuan Vita, mimpimu terkabul. Bukan itu saja, semuanya akan terkabulkan. Kenapa kau kabur dari penjara? Aku tidak kabur, Tuan Kana membebaskan aku karena ada acara pernikahan di rumahnya. Iya. Pak, maaf, ini ada telepon dari Delhi. Ya, katakanlah. Apa? Kau mengatur sesuatu? Bagus sekali. Cepat faxkan akta lahirnya. Sekarang kucing masuk ke kandang harimau. Sekarang Nyonya Sarita, dia harus mengundurkan diri. Jika tidak, pernikahan ini akan terhentikan. Anakmu ini, apa dia terus-menerus bekerja? Namanya Salu. Wah, nama yang indah. Kemarilah, duduklah dengan kami sebentar. Besok ada acara pertunangan. Apa aku akan menjemput calon pengantinnya? Hei, kalau yang menjemput adik ipar secantik kau, nanti calon pengantinnya bisa tergila-gila padanya. Tidak, dia tidak bisa pergi. Karena banyak pekerjaan di sini. Nyonya, ada Tuan Vital. Dia mengatakan ada sesuatu yang penting. Aku akan segera kembali. Dalam satu acara akan ada dua pernikahan. Salam, Nyonya. Kenapa kau datang ke sini? Ini adalah saat yang membahagiakan. Oleh karena itu aku datang ke sini. Aku segera kembali. Nyonya Sarita, aku ingin mengetahui siapa Renu Farma. Renu Farma siapa? Aku tidak mengenalnya. Apa hubungan Renu Farma dengan suamimu? Ayo, kita bicara di atas. Ayo. Walau bagaimanapun kau sembunyikan, tetapi kotoran itu akan selalu terlihat, Nyonya. Apa ini tidak benar bahwa suamimu mempunyai hubungan gelap dengan Renu Farma? Omong kosong apa yang kau katakan? Keluar dari sini. Keluar, kataku. Jika kau berbicara dengan nada tinggi, maka kau sendiri yang akan dipermalukan karena kehormatanmu yang akan ternodai. Keluar dari sini, kataku. Nyonya Sarita, Nyonya Sarita. Apa ini tidak benar bahwa Salu adalah anak dari hubungan gelap di antara suamimu dan Renu Farma? Dan ini adalah fotokopi akta kelahiran Salu. Lihatlah ini. Lihat dengan jelas, di sini ada nama ibunya, Renu Farma. Walau apapun yang ditulis dalam akta, tapi aku tidak peduli akan hal itu. Jika kau tidak mempedulikannya, lalu kenapa kau menyembunyikannya dari...
masyarakat, Nyonya. Kenapa kau memberitahu semua orang bahwa dia itu adalah anakmu? Kau tidak berhak menanyakan hal itu padaku. Yang kau inginkan tidak akan pernah kuberikan. Bersabarlah dan pikirkan dengan baik. Apa kau ingin pernikahan ini terhenti? Apa kau ingin kebahagiaan anakmu terampas dikarenakan anak hubungan gelap itu? Apa kesalahan Nimi dalam semua ini? Apakah kau ingin Nimi tidak pernah menikah? Walau apapun yang kau katakan, aku tidak akan membiarkan kota ini hancur. Aku mohon tinggalkan aku dan anakku sendiri. Jangan ganggu kami. Bagaimana akan aku biarkan? Aku juga ingin menjadi gubernur. Lihat itu, anak itu sudah datang. Lihat, berani sekali dia. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir kami akan takut pada pecundang seperti dirimu? Salu, aku tidak menginginkan bantuanmu. Ibu. Jadi pergilah dari sini. Tapi, Bu, aku harus... Hei, kenapa kau memanggil dia ibu? Hah? Lihat, ini adalah akte kelahiranmu. Lihat ini dengan baik. Lihat dengan jelas. Lihatlah. Selembar kertas tidak akan bisa mengubah ibu seseorang. Dia adalah ibuku. Dan akan selalu menjadi ibuku. Salu, kau bukan anakku. Dan kau tidak akan pernah menjadi anakku. Tapi, Bu... Aku terpaksa melihat hari ini karenamu. Lihat mereka mencoba menghentikan pernikahan Nimi karenamu. Tidak, Bu. Pernikahan Kak Nimi pasti akan terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi, ha? Mungkin Dev akan setuju karena dia anak zaman sekarang. Tapi apa Tuan Kana mau membina hubungan dengan keluarga di mana ada anak yang tidak diinginkan ini? Nyonya Sarita, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan tentang dirimu dulu. Coba pikirkan, jika perkawinan ini terhenti, di mana kehormatanmu? Pernikahan ini pasti akan terjadi. Aku sendiri akan bicara dengan Paman Kana. Salu, 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 tunggu. Kau mau mengatakannya sendiri, karena kau ingin Tuan Kana memutuskan hubungan ini, kan? Tidak, Bu. Ibu. Hebat sekali. Mereka bertengkar. Ibu. Salu, Salu, tunggu. Salu, Salu, tunggu kataku. Salu, Salu, aku mohon. Nyonya, ada apa? Apa ada masalah? Salu, Salu. Ya Tuhan. Ya ampun. Cepat kau panggil supir. ਜਿੰਦ ਮਾਈ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਕੁਲਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹਲਾਜਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਲਾਜਲੀਆਂ ਪਰ ਕਾਈਆਂ ਨੇ ਬਾਗੇ ਫਿਰ ਨਿਕਦੇ ਵੇ ਬਾਗੇ ਫਿਰ ਨਿਕਦੇ ਨਾ ਕਾਈਆਂ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਲੱਗਦੇ ਲਵਿਸ ਮਿਲਾ ਤੇਰੀ ਜੁਗਣੀ ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਜੁਗਣੀ Pak, ada Salu di bawah. Dia kelihatan sangat resah. Dia kelihatan kacau sekali, Dev. Permisi. Paman. Paman, aku ingin bicara. Aku ingin bicara denganmu. Paman, aku... Ada apa, nak? Paman, aku... Katakan, Sam. Ada apa, nak? Paman... Paman...
Kenapa aku ini selalu menjadi masalah? Terutama bagi ibuku. Dan dia bahkan bukan ibu kandungku. Dan dia sudah menerimaku dan memberikan namanya agar aku diakui ibu yang kucintai. Itu bukan ibuku sendiri, karena ayah dan ibuku mengalami kecelakaan 20 tahun yang lalu. Katakan, Paman, apa kesalahanku dengan menjadi anak tiri? Katakan, Paman, apa ini kesalahan ibu bahwa aku anak tirinya? Aku takut kalau Paman akan memutuskan hubungan ini karena aku dan Nimi bukan saudara kandung. Apa aku benar-benar gadis yang buruk? Apa kau tidak akan bersedia membina hubungan dengan keluargaku hanya karena ibuku mempunyai anak tiri? Apa aku benar-benar buruk? Apa ibu dan Nimi harus menderita karena keberadaanku di sini? Paman, aku mohon. Dia sangat mencintaiku. Apakah ini adalah anak yang selama ini aku benci? Apapun yang terjadi, ini bukan kesalahannya. Dia sangat mencintai aku dan juga Nimi. Sekarang aku tidak peduli apa yang akan dilakukan Tuan Kana. Aku hanya ingin memeluk anakku yang malang ini. Semoga kau panjang umur untuk mendapatkan anak tiri sepertimu. Aku bersedia mengorbankan ratusan anak kandung. Dan kau jangan khawatir, pernikahan ini pasti akan terjadi. Aku sangat bangga pada keberanianmu. Kau mengutarakan hal yang sebenarnya di hadapan semua orang. Semoga kau bahagia. Aku tidak pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah, tapi aku yakin dia pasti baik hati sepertimu. Jika kau menganggapku seperti ayahmu, kau harus menjawab satu hal dengan jujur. Apa kau tidak pernah mencintai Dev? Hanya Nimi yang mencintai Dev. Terima kasih, Paman. Aku ingin mengutarakan kabar baik ini pada ibuku. Terima kasih, Dev. Terima kasih banyak. Wah, kau hebat, nak.
kau mengorbankan hal sebesar ini dengan begitu mudahnya? Nona, Nyonya sudah datang. Di mana Nona Salu? Dia di atas. Sarita, kemana kau pergi? Jawab dulu, Sarita. Ibu, aku sudah bicara dengan Paman Kana. Dia tidak akan memutuskan hubungan mereka. Aku tahu, nak. Aku mendengar segalanya. Aku mendengarnya. Maafkan aku, Salu. Selama ini aku sudah salah menilaimu. Kau anakku, bukan? Kau anakku, kan? Maafkan aku. Aku mencintaimu, nak. Anakku. Ibu, hari ini pertama kalinya kau memelukku. Jangan menjauhkan aku secepat itu, Bu. Anakku. Aku akan selalu memelukmu seumur hidupku. Kau anakku. Ibumu pasti seseorang yang sangat mulia. Sampai dia melahirkan anak sepertimu, Salu. Percayalah padaku. Aku tidak tahu kalau kau dan Dev sudah saling mengenal. Kau tidak perlu berkorban untuk Nimi, Salu. Aku akan menjelaskannya pada Nimi. Tidak, aku akan menjelaskannya. Nimi sudah bersiap untuk menikah. Dan besok adalah pertunangannya. Dia bisa hancur. Ibu, Nimi sudah mendapatkan Dev. Dan aku tidak menginginkan apapun selain itu, Bu. Nana, lihat mereka di atas. Lihat. Apa aku tidak salah lihat? Iya, sayang. चोरी नहीं की है तेरे संग यारा जोरा चोरी नहीं की है चैन ले लिया मैंने बेकरार करके
कैसे मैं बताऊं तुझे कैसा मेरा हाल वे जीना मरना है सब अब तेरे नाल वे तुझको पा लिया तेरा इंतजार करके इंतजार करके इंतजार Samir, ada apa? Kenapa kau sedih? Tidak apa-apa, Nimi. Tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu. Kalian sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Lihat saja. Meski bagaimanapun disembunyikan, kenyataan itu tidak akan bisa disembunyikan. Apa yang dimaksud dengan orang gila itu? Sebenarnya ada apa ini? Nimi, semua yang sedang terjadi ini tidak benar. Iya. Dengar Nimi, tujuanku bukan untuk melukai hatimu. Tidak Samir, kau telah menolongku untuk tidak melakukan kesalahan yang akan kusesali seumur hidupku nanti. Selalu bersedia mengorbankan kebahagiaannya untukku. Dasar bodoh. Ia bahkan tidak paham bahwa jika ia mencintai Dev dan Dev mencintai dia, bagaimana aku bisa bahagia? Tidak semua orang mendapatkan cinta mereka. Tapi setiap orang bisa jatuh cinta, Nimi. Meski itu hanya menjadi impian. Saat impian itu masih ada, itu mungkin menyenangkan. Jika sudah tidak ada, ya sudahlah. Inilah namanya kehidupan. Samir, kita memang telah mencintai, tapi kita harus melanjutkan tugas kita. Kau benar, Nimi. Ini masih belum berakhir. Untuk membuat acara perkenalan produk ini makin meriah, aku akan memberikan satu kabar gembira lagi. Dan itu adalah pernikahan anakku dengan anak Sarita. Ayo, Kak. Apa yang kau lakukan, Kak? Paman membicarakan kau dan Dev. Shalu, bagaimana kau bisa berpikir bahwa aku akan bahagia dengan melihat kalian bersedih? Dasar bodoh. Dev mencintai dirimu dan hanya kau. Lalu bagaimana aku bisa menikah dengannya? Tidak, Kak. Samir memberitahu segalanya padaku. Jika tidak, aku pasti akan melakukan kesalahan. Kau gadis yang baik hati. Dan kau layak mendapatkan yang terbaik. Thank you.
Yang kau lakukan itu benar, Nimi. Aku bangga padamu. मस्ताना मौसम है रंगीन नजारा धड़कन क्या कहती है समझो इशारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा आज से जाने मन दिल है तुम्हारा